anak muda yang pengen kembali kepada Allah, pengen pulang taubat kepada Allah, mulai dari memperbaiki sholat. Gak usah mulai dari yang lain dulu. Gak usah mulai dari sedekah, gak usah mulai dari zikir, sholawatan. Mulai dari memperbaiki sholat. Itu rantai kita sama Allah. Kita ini punya rantai yang harus kita sambung. Jangan sampai rantai kita itu putus. Satu hari kita nyambungin rantai kita sama Allah 5 kali. Nah, mulai dari mana? Mulai dari sholat. Itu pesan saya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jadilah anak muda yang mendirikan sholat pada waktunya. Kalaupun ketinggalan subuhnya diqadha, diganti. Karena sholat ini utang hukumnya sama Allah. Konsekuensi kita sama Allah itu utang di dalam hal sholat. Kalau yang lain-lain Allah masih bisa ampuni. Tapi kalau sholat jadi utang. Utang itu harus dibayar. Maka mulailah di dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan mendirikan sholat yang 5 waktu.